Wah, Mahfud MD lagi diperebutkan sama kubunya Ganjar dan Anies buat jadi pendamping mereka maju di Cawapres di 2024 nanti. Yaps, Mahfud MD emang lagi OP atau overpower banget ya sekarang. Apalagi saat beliau lagi ngebongkar-bongkarin bobroknya pemerintah terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah. Nah, menurut kalian, Mahfud MD cocoknya sama siapa nih? Sama Ganjar, Anies, atau malah sama Prabowo? Silahkan komen ya. Makasih.